بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال الله تعالى وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فإن يد الله تعالى على الجماعة أو كما قال أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله utama kali banyak kita bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala limpah kurniaan dia nah boleh kita duduk dalam garis nah pilih kita ni masuk dalam golongan orang yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Nah, kita kena ingat kata kita boleh duduk dalam amalan, kita boleh duduk mengaji, kita boleh duduk sembahyang ni, ini semata-mata taufik dan hidayah daripada Allah. Nah, bukan dengan kemampuan kita tu dak. Nah, we kita teringat gitu. Nah, baru kita berasa nak terima kasih. Nah, terima kasihnya kepada Allah yang Allah Taala masih lagi duduk pilih kita. Nah, we kita masuk duduk dalam garis orang yang Allah Subhanahu wa taala itu redha. Oleh kerana keredaan Allah Taala itu Allah Taala tersembunyi dalam taat dia. Nah, setiap taat tu ada keredaan dia dan setiap maksiat tu ada kemurkaan dia. Nah, kita tak tahu kata Allah Taala nak redha kepada kita dengan amalan taat mana lagi tak tahu. Ada setengah tu masuk syurga dengan sembahyang. Nah, ada setengah tu masuk syurga dengan apa dengan puasa. Juga ada juga setengah masuk syurga dengan buai sapah tepi batas. Kih kerananya Allah Taala berkenan dengan amalan itu. Nah, maka kita sekarang ni kita tak tahu ni. Kata Allah Taala nak berkenan kepada kita dengan amalan mana lagi tak tahu. Cuma ke ulama wa alama. Tanda kata Allah Taala berkenan kepada amalan kita ialah atau tanda kata Allah Taala terima amalan kita itu ialah Allah Subhanahu Taala wi kita manih dengan amalan itu. Neh, orang yang manih dengan amalan semaya, sedap dengan amalan semaya, itu menanda kata Allah Taala berkenan kepada amalan semaya dia. Orang yang manih di atas amalan mengaji, nah, itu menanda kata Allah Taala berkenan kepada amalan mengaji dia. Nah, patra tanya kita, lo ni duk manis dengan amal apa weh? Nah, kita duk buat dengan apa haid ya sekarang. Semaya pun dengan apa haid, ngaji, dengan kelak, siap sungguh dah lah. Tapi tak apalah, dalam media usho, dalam media kita duduk menutup ti cari. Nah, habis tu ulama kata, al-ilmu kalma. Ilmu ni supa dengan harta. Supa pada pihak mana? Tak menyemu, tak puah. Cari harta ni puah dah weh. Tak puas ada sejuta dah tak cukup lagi duk cari situ. Ha, juga ilmu pun semacam tu jangan berasa cukup. Aku tidak pak ni. Kau dulu. Nah, barat tu ya ada setangguh. Nah, ya ada ketangguh-ketangguh dia. Baik.
Ha, kita masuk dalam meja kitab kita pada muka berapa dah? Mak? 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya adapun situ nah. Adapun perkataan naukir. Adapun perkataan naukir. Naukir ni kata yang kita tak boleh nak guna. Tu pengen naukirun. Apa kata ni jika kita pergi dengar. Jika ada orang syarah tubik lagu pening. Ah, wajib kita kena tolak tubik. Tu pengen naukir. Apa naukir? Perkataan yang tak boleh kita nak gunakan. Mana weh? Oh, ia katanya wajib ani pengen mangkulu kau. Benar ia kata. Ia kata kena he. Oh, wajib sembahyang batin juo. Aku mana tu? Tidak wajib sembahyang zahir. Ada weh perkataan itu mari. Wajib kita kena sembahyang batin. Tin jiwa we hati ada semaya zohir tak kena, zohir tak kena takbir, zohir tak kena rokok, zohir tak kena iktidal, cuma ke we hati ada le rokok, hati ada sujud. Ia kata ha hok tu hok kena sengoti. Ah, boleh ramalah kena kita walah tu ke we. Ha, kali tu siapa dia dak pegang balah tu, dia buat amal balah tu, tu tu baik natijah. Maka mereka itu hukum ijma' ulamanya kafirun kafir. Ha, tenang. Muda buat gapo saja tu weh. Ha, kau duduk semaya weh saat ni. Napa duduk makan nasi tapi hati duduk semaya. Tak pakah. Bime-bime nak takut. Aduh. Alamak, akhir zaman ni nak temu pelak-pelak lah benda. Nah. Ha, maka mereka itu kafirun. Ha, bukan main. Hukum dia tu hukum kafir tu. Hageno boleh kata kafir tu ilah kerana mengingkarkan yang mujma' alaih. Apa mana mujma' alaih? Yani ijma' ulama. Ulama ni petua hukum mari balah tu gapo? Otak sah jika semaya sekadar apa ni batin saja, hati apa zahir kita tak perbuat teh. Apa nak raya? Semaya hati ni ingat taruh untuk nak mesempurnakan semaya. Untuk nak sempurna ya hak besar sekali hak luar tu. Nampak? Kalau kita semaya hati tidak kosong, kita semaya hati kita tidak ada tawajuh dengan semaya, sah semaya kita. Cuma ke nisbah pahala dia nilai tengok di atas khosok kita. Mu khosok banyak mana le semaya, pahala mu banyak tu. Bukan kata khosok tu untuk nak mesem apa? Untuk nak mesahkan semaya tu bukan. Khosok dalam semaya untuk nak mesempurnakan pahala semaya kita. Supaya kita ada semaya ramai-ramai ni. Pahala tak sama tu. Apa tu? Pahala tu tak sama. Tak sama pada pihak mana? Pada pihak khosok seorang sama seorang. Ha, orang ni khosok banyak. Maka dapat banyak bagi dia. Kita khosok sikit. Boleh sikit bagi kita. Ha, tu nisbah tu ni. Habis kata. Cukup situ. Kata musanah kitanya. Dan tahu kita. Ini dan patut tahulah kita, mungkno tahu. Tahu gapo he? Bahwasanya domer syak. Ha, sabe orang-orang tua dulu kitanya tanenyo tu. Ha, tengok butuh tubuh nyo tu ya banyak sikit tu. Ya, bahwasanya sembahyang zahir. Gapo pas sembahyang zahir? Oh, katanya bahagia badan. Ha, badan kita dah bergerak-geri tu. Duk rokok lah, duk sujud lah. Bahagia badan tu dan anggota itu tu ke untuk bekerja menyembah Tuhan. Ha, oh ya, ini Nabi kata hari akhirat ni anggota ni murih kepada kita. Kalau takbir tak kena ya murih kita ni. Kenapa? Ya nak hadap kiblat juga. Anggota pun semua Allah Ta'ala. Tiba-tiba kita tak wigi semua. Mata tak semua. Hidung tak semua. Oh ya murih kot tuwe dia. Aku pun nak semua tuwe ku. Sampai tu pia kita takbir. Sunat kita akak tangan wigi kot tu. Kenapa? Ya nak semua juga. Tangan kita ni ya nak semua juga.
Tenang. Atau nak ayat tu enggak keluar tu gapo tu he? Oh jawabnya semua tu ke bekerja menyembah Tuhan. Nak semua tu he hak wak dia tu. Nah. Ha, lagi pula dan sembah yang batin segi hati kita. Dalam keadaan kita duk semaya tu duk tasawur, duk tergambar rupa semaya gie-gie tu ke? Itu bahagian hati untuk bekerja menyembah Tuhan juga. Hak luar pun nak sembah Tuhan, hak dalam pun nak sembah juga. Tapi kita sekarang ni baru duk meh hak luar ya ke sembah Allah Taala. Hati dalam tak ada sembah molek lagi ni. Nah pada tu oh tangan sembah, mata sembah, mulut sembah, tapi hati dalam tak ada sembah dak kita. Ha, tapi alhamdulillah cuma ke Allah apa syarak tak ada teke katanya semaya batin tu membawa kepada apa nak sah semaya dak. Dak bukan kata kita semaya hati kita tak ada ikhlas tak sah semaya ada nisbah pahala ya tu tu. Nah habis katanya cukup situ. Katanya tak ada khusuk tawaduk. Apa hukum mewajibkan seksa? Apa tangga tu? Ah, apa kata? Tengok. Ia katanya tak ada khusyuk. Dalam keadaan kita semaya itu khusyuk, kita tak ada. Apa khusyuk? Tetap anggota serta tetapkan hati. Tak ada khusyuk, tak ada khusyuk so, apa tu? Tawaduk. Tidak ada rasa rendah diri. Perasa itu lepas ini. Nah, pada tu tak ada mari rasa kata aku ni hino, aku ni lemah, aku ni apa kita katanya tu tawaduk. Nah, tak ada berasa hino diri. Kalau semaya kita khosok tak ada, tawaduk tak ada, tak apa kata? Oh, jawab mewajibkan seksa. Wajib di atas Allah Ta'ala kena seksa bagi orang. Ah, patut weh kita ni ne. Kita duduk semaya dah. Tapi khusyuk dan tawaduk itu tak ada. Hak ni kena kait. Kait ke apa? Jawab, bagi orang semaya seorang diri. Nak kait semua? Nampak tak tu? Hak khusyuk nak, hak tawaduk nak bila? Jika semaya seorang diri dan jika kita semaya sunnah. Oh, kalau kita semaya fardu, Allah madadah dengan jemaah. Walaupun khusyuk kita tak ada sekalipun, diri jemaah tu lebih besar, lebih pada tu lagi. Habis dia besar lagi tu. Haa, bagi orang semaya seorang diri, khusyuk kena ada, tawaduk kena ada. Khusyuk tak ada, tawaduk tak ada, wajib bagi orang semaya seorang diri tu kena seksa. Walau hadiah semaya dah, seksa dah ada lagi. Mana seksa buku apa weh? Kih dia tak khusyuk dan kih dia tak tawaduk. Pak nak tanya, dia semaya sore khusyuk darak? Dia ingat ke anak lemu, dia ingat ke anak main khusyuk buku tu. Mana pada tu? Ha, nak tawaduk tak ada. Sampai tu, semaya jemaah sok, cok berhabis. Khusyuk tak ada, mada dengan jemaah. Ikhlas tak ada, mada dengan jemaah. Jemaah sok ni, ya tupai tulung habis. Nampak tak tenang? Ha, tengok dulu. Oh, katanya kata Imam Ghazali. Ha, maklumlah tuai kitab Minhajul Abidin yang besar yang kita nak baca tu nah, yang kita nak mengaji tu, kitab Imam Ghazali. Doa sikit dia, rahimahullahu taala. Apa makna we? Telah birahmatlah akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Imam Ghazali kata? Oh, maksudnya yang dia kata. Ia katanya, dibandingkan orang sembahyang dengan kaifiat sembahyang zuhir jua, nak banding, nak pergi tasbih. Seorang ni, dia semaya ni, baik di hak luar saja. Rokok molek, sujud molek, iktidar molek. Apa bohilah kita kata. Segi zuhir tu jangok. Segi zuhir tu comek. Segi zuhir tu lawa, kita kata. Han Imam Ghazali kata, molek tengok lek luar kok. Sebanding ikut mana? Balah mana rupa dia? Bermakna sempurnakan syarat. Diri ambil asmaye molek. Nah, diri pakaiye molek. Satu syarat luar kita kata. Syarat molek lagi paknya rukun. Rukun pun jangan.
Napa rukun? Gapo rukun? Takbiratul ihram. Baca Fatihah. Allah kena molek belaka kita katanya. Atau rukun. Ha, lagi pulaknya sunat-sunat juga. Hak sunat mencukupi habis. Wak belaka tak kira sunat tu aba'ak ke, sunat tu hai'ah ke, oh bercara wi molek kita kata. Boleklah lek luar ni. Ha, tapi cuma ke katanya dalalai daripada sembahyang batin kakak dalai tak ada we. Apa makna dalai daripada sembahyang batin? Bermakna tak ada khusyuk tawaduk. Dalam keadaan dia semaya tu ke, rasa tetap hati tak ada, rasa hina diri tu tak ada dalam keadaan semaya. Ha, apa nak kata? Dalainya tak kira lah. Ha, apa nak kata? Nak banding sikit. Seperti ah ya banding okey. Orang hok semaya zuhur comel dalam keadaan hati lalai ni. Orang ni kok mano? Seperti seorang hadiah kepada raja besar. Kita wi kepada nak ampa kita kata. Kita wik kepada raja siyahab sahab-sahab ni. Wik apa he? Satu perempuan yang sangat molek rupanya. Oh jangan. Ya kita duk semaya ni. Ibaratnya kita hadiah. Duk hadiah kongkuan wik kepada Allah. Mujanya Allah Ta'ala kiwiku jadi manusia. Mujanya Allah Ta'ala wiriku kaya. Semaya ni ibarat mari hadiah. Kongkuan yang kita nak wik kepada Allah Ta'ala. Nak suka mujanya yang kamu wak wikku jangok. Mujanya yang wak wikku kaya. Mujanya yang muhatta rezeki diku ya Allah. Semaya ni soalannya bawa bagi wakgi kepada tuwe hak beri kepada kita. Maka kita wakgi lah weh. Tapi wakgi ni, wakgi bukan main kita hadiah bagi raja. Wakgi apa? Seorang perempuan yang elok lagi pula molek rupa dia. Jangok lah. Nga come, nga hidung macam. Haa, nah. Nga pipi biang. Nah, dengan bulu kening tu hitam. Bulu mata letik. Nah, lagi pula betih segar. Molek lah. Cukup sekor tengok hak luar. Pakok mana weh? Jawab. Tetapi mati tak ada ruh baginya, bagi perempuan itu. Ini orang tino yang kita hadiah bagi kepada raja besar tu ke. Orang tino tu rupa jangok tapi mati. Ha, kok mana nak ewak? Rasa again. Dia mati so ni jangok pun habis dah. Tak ada orang nak dah. Dia mati so pak kaya pun tak ada kerja. Tak ada orang nak. Tak mau kawai mayak ni kawai kena ya kaya. Dah. Tak ada orang nak. Kenapa tak? Ayah kita nak tidur serih-serih nak tidur. Selama mana kita tahu kata nama ayah kata kita nak tidur, kita berani duduk dekat dia. Kita berani masuk duduk sekali dengan dia. Hari mana kita tahu kata ayah kita mati, nak duduk sekali lagi. Walah, rupa-rupa yang masa tidur dengan masa mati, tidur pun duduk gitu. Mata tak bergerak. Mulut tak gerak, tangan tak denyut, tangan tak gapo. Tapi kita tahu kata ayah kita nak tidur, boleh kita berani duduk tepi dia. Eh, tidur tepi dia. Kita berani. Hari mana kita tahu kata ayah kita tu baik rupanya mati. Ha, nak tanya, duduk sekali tak? Tak dah. Tak mau masuk duduk dalai, takut. Kenapa? Dia mati tak ada orang nak. Ha, supa tu semaya yang luar molek tapi hati dalam lalai ibarat seperti kita wik pada seorang raja orang tidur yang comel yang elok dalam keadaan orang tidur tu mati bihlah. Ha, supa tu tak nak tanya semaya kita sekarang semaya rupa luar molek ke hati dalam mati. Hadok kait ni, hadok kait apa? Bagi orang yang semaya seorang diri hadok rakyat ni. Tapi kalau kita semaya cuma, oh hidup semata. Walaupun hati dalam kita mati sekalipun. Hidup. Haa, tiap-tiap. Tapi kebesaran cuma, oh tiap besar situ. Pak kita lagi wap, yang lagi kosong ni tak ada dah. Nabi kata akhir zaman yang Allah Ta'ala cabut tu baik pada manusia apa? Sifat ikhlas dan sifat kosong. Tuhan cabut tu baik. Ikhlas kurang, kosong tak ada. Pak kita tahu dah kosong, tak ada ikhlas kurang, buat mai sore lagi. Pak kacuk baribung lah. Hai, habis tu kita kena tupa jenis ramah. Ne? Pada ikhlas kata kena, yo mek lep kata eh mana amo pun tak ingat lah. Ne? Pada ikhlas kata, mula-mula kita masuk semaya, Allah Taala pandai tengok pada hati tu imin. Tengok hati tu imin.
Jika hati terima kosong, hati terima molek, kita makmu ni tupai labo hati. Walaupun makmu tak kosong sekalipun. Tengok ya, ya mula start di terima. Jika hati terima tak kosong, hati terima lawan. Hati terima tak ada gapo misalnya, semaya dia. Allah Ta'ala tak pergi lagi gapo. Tengok dalam jemaah ramah-ramah. Dan sah ramah-ramah, siapa dia kosong. We ada seorang yang kosong dalam tu. Kita tak kosong itu pelabur hati. So? Apa dah? Boh kata dia ramah-ramah. Tu imeh pun tak kosong. Makmu ramah-ramah pun tak kosong. Rugi ke? Dia Allah Ta'ala telik di atas rupa. Tubik semuanya jemaah ni tu hekira lagi situ. Kelebihan dia. Bah nak cari labo, nak ayah terdek kita cuma osok, lek rugi tak ada sama sekali. Bagi siapa dia ni kat? Bagi orang jatuh, doa ni. Orang tina ada apa dia? Mayu sore di rumah, kenapa? Tepat dia tu bagi orang tina di rumah dia tu. Nah, sampai itu kita orang jatuh, duduk semaya di rumah ni deh. Kena belilah. Kain kano hati. So bakal lah piyah bakal kain kano maya. Nampak nak rupa tu lah kita ni. So hei yang nampak jatuh tapi hati dah leptino. Pau leptino lah ni. Nak maya jemaah. Oh. Hah? Mereka tanya kita apa boleh ke tak nak maya jemaah. Oh. Jadi hoptino aja. Ya pelik. Amalik orang jatuh kita dia orang leptino. Hei sebenarnya mengaji Quran ni kita kena orang jatuh. Kena kuat. Moga kena jadi tu ime. Kena baca ketebah. Orang jatuh lah kena kuat ngaji tajwid. Orang jatuh lah kena kuat di atas pelacar Quran. Dah. Hati ni. Pada hati ni. Panas taruh mana pun yang ada terima. Tak boleh. Allah ini bukan main. Tak boleh. Syarat tak benar. Haa. Jatuh. Haa. Betul lah ni. Untuk laki dengan terbini. Benar bini. Bak Quran. Nak baca sore seriyo. Baca mana lah. Bini kelepak. Yeah. Aku tak tahu. Ha, kenapa demo mengaji tu buat tengok orang tino sekarang. Pagi petang kilik Quran, kagi wa halqah situ, kagi wa halqah sini. Demo kita halqah halqah petang. Kita buat yate. Gi halqah petang situ, halqah haji sini. Ha, tapi ada Allah kita tahu kerja. Nah pada kerja orang yate giduk dia orang petino ni. Cuba boleh orang petino gerak nak bay kata Allah. Kalau boleh bay amo nak bay. Dok dengar orang yate bay apa kamel kat pagar. Ye. Yeah. Cuba boleh dia nak bay sendiri. Gerak gati. Pika itu ime tak pro ni 90,000 pika. Bukan main. Pala speaker tu hok internet apa hok internet. Hok perfect. Hok molek cekak dah pala speaker. Tapi orang bay magigi pun tak ada. Haya ala folah bunyi. Halo. Ha, sampai tu. Kena bersungguh sikit, wey. Nah, Quran-Quran ni kena mengaji. Ni pati khaw pun perlu. Kita dengar. Masalah letih pak kita dari belakang. Kecok bunyi bukba. Walau, walau bunyi tekai dalek. Kenapa? Kita tak belajar. Cara letak sorok balah mana apa tu, nah. Nah, habis gitu. Ha cuba tu cuma ke kita beringat. Semua yang musonah kita nak kacak wajib seksa bagi orang semaya yang tidak ada khusyuk, yang tidak ada tawaduk kait weh bagi orang yang semaya seorang diri ada kait. Nah barat ni habis gitu. Nah. Ha sabit tu ulama kata pinggir tu basuh lek luar serta kita kena basuh lek dalam. Sebenarnya duk makan nasi lek dalam pinggir tu tapi pia basuh kena basuh sapa kok luar. Juk Allah lek luar ni takbir ni Allah pun nak bergocoh. Oi, Fatihah dia gak bekecok wok. Nah pada takbiratul ihram pun ikut se kita buh kata nah. Ha, rokok dia, romak ni noh pun kurang, bohilah kita kata. Balah mano ni sem agen ni tidak sempurna semaya zuhur. Ha zuhur tak comel, ha zuhur tak molek. Balah mano. Subhanallah, gaduh baca. Nah, tengok lek luar kok tak jangok we orang petino ni. Ngahuduh ah kita kata. Balah mano. Tapi ya kata kena we. Tapi seolahnya lek dalek tu molek. Bandingnya gitu. Lagi dulu, lagi dulu. Seperti seorang hadiah kepada raja besar. Satu perempuan.
Allah, orang ni semaya tak janguk. Hak luar, hak zuhir dia gak. Teguk-teguk saja. Nah, nisbah zuhir tu. Ibarat mai balah mana ni? Seperti seorang hadiah kepada raja. Ya, ya wi kepada seorang raja besar tu, wi gapo? Satu perempuan. Satu perempuan mano? Tetapi tak ada kepala, kaki, tangan dan dua mata telinganya. Eh, tahu kata betina weh, tapi kepala pun tak ada. Tahu kata budak ni budak betina ni, mata pun korek tubik yang jelek weh habis belaka dah. Hai nak tanyalah weh, hei raja nak gedak benda tu. Sebab saat ni kan. Telah kita buat masa Allah saat ni. Eh, mana? Ada orang-orang hadiah barat, hadiah orang betina jangok kepada seorang raja. Tapi seorang raja saat ni, apa kita hadiah barat tu ke? Rupa luar molek, tapi mati. Nak tanya, raja tu nak gedak weh? Raja tak sedah serta raja denda dan seksa pula bagi orang hak beri. Allah muni menyanying diku ni muni. Ha, pahala ni. Semaya kita sekarang kita dakwi kepada Allah Taala, bimbe takut namanya semaya kita semaya menyanying. Maya wil palpah. Cede semaya wil palpah ya semaya tak molek. Kenapa? Tuwe hak semaya tu tidak ada nilai gapo tujuan dengan semaya rasa. Ya semaya wil palpah ya. Habu we dale tak bagi ini semaya tak yang lalu dah. Menggono wak wil palpah. Nampak tak tenang? Ha, juga orang-orang ni dia semaya tak jaga hak zohir. Fatihah tak betul, sunat tak betul, iktidal balah mano, tomak ni nak setara mano, tak belajar. Semaya tapi hak luar tak jaga. Misal katanya, bagi orang ni ya bui kepada seorang raja, seorang tino yang mata pun tak ada, kepala pun tak ada. Tino nak gedak weh dia mahu kita lah tu. Che, dia mahu gitu che lah tu. Dia mahu tawa kita dah. He. Dia mahu tawa. Hei, jangok reptina seorang ni mata nak pergi kemung, mana tak? Nga putih, nga putih licin ke apa? Cik tu dia nak pergi peri tu tak gila yang mati. Ya dua tu. Dia hak molek, dia mau tak beri. Apa tak? Cik dia nak pergi tu dia tu. Hei, ada beruk mah kawai saya kawai. Dia mau nak pergi molek. Oh, eko molek. Oh. Cik tu, beruk tu. Tak beruk gila pun, beruk nak kikir tu lah. Malah yang nak halau kita. Dia hak molek ya tak beri. Apa dah tu? Haa tu. Habis sikit tu. Ha, tu baik dah tiga. Maka apalah balasai raja kepada dua orang itu. Nak tanya. Raja nak buat kena kedua orang itu sahaja. Yang seorang ni hadiah orang petina janguk tapi mati. Seorang ni hadiah seorang petina kepada raja tapi mata pun tak ada, kaki pun tak ada. Tu baik rupa lah. Maka apalah balas raja kepada dua orang itu. Apa nak kata weh kepada dua orang itu? Oh jawab, tentu dibalas akan seksa dengan serta merta tu. Hei, seksa lalu dah. Mana kata raja bakal tapah lalu dah orang ni. Apa nak kaya? Bagi orang semaya main-main ni ke, seksa ni ke, bukan nanti akhirat. Dunia pakai serta merta lalu dah. Gapa serta merta rezeki payah dapat. Kalau menyakit pun payah sia. Minta gapa hajat Allah Ta'ala payah nak beri hajat dia. Itu semua tu ke serta merta lalu dah. Ha tu ni kita. Lepas tu pelan. Lain ni kita nak semaya lah ni. Semaya. Tapi rezeki marilah anak kita. Nak ketak situ. Ha, baik kilik semaya kita. Kih bukunya. Semaya kita tak comel. Semaya kita tak molek lagi dah. Duk semaya dah tu duk hadiah dah. Tapi kita hadiah bagi kepada Allah Ta'ala. Wihar bagi mana? Bagi yang tak molek. Nama rata ni? Amu ingat sekali main kongkuan. Rasa budak-budak repimak ke yang main kongkuan. Nah. Maka kita yang kawai ku ni. Kita pasang. Pasang gila cara kita. Budak-budak gitu. Eh kata nak buat gen no. Kongkuan kuih pelat. Kita buat apa? Kita pergi cari selup. Gi seluk wak peluru tube. Nah, kita wak peluru tube banyak kita boleh tu. Panjang mai duit pun bepe, beli bepe 3 buku. Buku berat molek muka seluk. Panama Abdul Karim. Oh. Hong Kong kata wak tumsa. Pro fop jepuk bah boleh kita ramalah boleh.
Muka tengok kotak molek ni. Wang kongkua ni kotak molek. Atik mari barang berak. Ya wicah kata tak tepung besar pun. Hola. Hak karing ni. Kata ada. Buka pak lah tahan punya teriak. Tak boleh teriak. Dah perlu tubai. Ah supa tu. Lah ni kita hadiah bagi kepada Allah Taala. Kongkuang kotak luar ni molek yang kita buat. Tapi tengok le dah lepak ada dengan ikan buruk. Eh, ada dengan hulak kakak dalam. Bagaimana kalau tuai tu tak hati tak kepala kita selalu? Pakai tak tangguh dah. Tenah. Habis kat tu. Hah, tengok dulu. Oh katanya lebih lagi orang menghadiahkan sembahyangnya kepada Tuhan. Tu bawa dok royak kepada raja besar kita ya. Kok naik ke kena kok tok nebe tu we bagi kok tok nebe kita we pesa tu. We ikai buruk kok tok nebe. Ya murah dah kita tu. Apa mu ni hai? Nah, hah, misal. Oh, setara lah orang petangga tedah. Ha, lebih lagi orang menghadiahkan sembahyangnya kepada Tuhan. Kita hadiah dok semaya tu dok we hadiah. Allah sabit tu kita nak pergi kembali jumpa dengan Allah Subhanahu taala kena cari hadiah hak molek. Ngapa nak? Nak cari hadiah gapo we pergi kok Tuhan dan kita collect sama dia. Yo hatta kita mari sini ni ke, ha, nak terima kasih dia. Hadap kita collect gi jumpa dia. Ada lagi hadiah yang kita nak bagi ke dia. Eh? Ada ayat kita dah ke Maulana Ilyas, ya ada seorang yang nama apa? Nama Abu Musa. Ya nama Abu Musa tu nak hadiah bagi kepada Allah. Sebab Abu Musa ni orang joli. Abu Musa ni orang karuk. Ya pisah wi molek. Kenapa? Oh Musa, aku nak ambil munggi hadiah dapat Allah Subhanahu. Ya Allah, muhatta aku mari di atas muka 60 70 ni ya Allah. Eh. Aku boleh mai orang seorang ni masuk jumpa denganmu ya Allah. Ha, nak tanya kita. Lah ni 60 dah, 70 dah. Berapa orang yang boleh semaya kerana kita? Wak dah, gerai semaya weh. Hai, sekarang kita umur setara ni malam ni 60 ni kan. Kita wak berapa orang yang boleh mengadap qada Allah Taala apa orang? Kena wak buku kita ya baru. Hai, lah ni. 60 tahun. Baru dah wak kita. Besok dah. Gi cari orang seorang yang hodoh, yang mengaruk, yang tak molek, beki dia, comel dia. Untuk jual gitu, untuk nak hadiah bagi kepada Allah. Ada lagi orang itu? Tidak tanya dulu. Ha, ada lagi kita. So kata lagi buat orang. Nak buat anak sendiri pergi sujud tu. Hei ni pun tak boleh nak buat dah sekarang. Nak suruh anak semaya ni tak berani. Apa tak tu? Ha, apa nak cari penama kita ni? Ha, ne? Habis kata. Oh baik dia katanya. Lebih lagi orang menghadiah kesemayanya kepada Tuhan. Siapa dia tu he tu eh? Raja sekelia raja. Oh, sampai tu eh napa hakikat ni dia panggil. Ha nah. Habis. Balah tu dengan tidak sempurna sembahyang zuhur. Hok zuhur pun tak janguk. Hok zuhur tak molek. Ha sampai tu suku-suku kita semaya, hok zuhur ni kena janguk. Kena mengaji molek takbir bekno akik tangi bekno letak tangi balah mano berdiri betul pesan mano rokok balah mano kena mengaji wis sempurna hok zahir beki hok luar tu pas apa hok dalam yo kau mengikut gi supaya kita dia pakai baju molek dan kita pakai baju molek piyah molek gapo molek eh hati nak jadi hudoh yo malu sebab tengok hok luar molek ni kena mu tak kecil lah diri supaya kita pakai jubah berani kecil lah diri weh. Tak berani. Masa malu kena nak kecil lep diri. Ha, tapi terapakan seluar jing. Tak heran apa batas pun. Kenapa? Cuk dia hak zuhir dia tak molek dah. Dia zuhir tak molek. Perkakas dalam nak jadi turut hak luar tu. Tapi dia kita ni. Bukai serbaik. Boh piyah. Boh jubah. Sakut jadah. Ha, nak kecil setara mana pun pisah cari tempat duduk. Dia tak ada orang segi. Nampak fak jubah nak buuuu gitu. Kenapa? Hak zuhir dia tolong kita. Habis tu desmaya zuhir molek. Anggota tetap. Mata tetap. Semua benar lah tetap. Bawa kepada hati pun nak tetap hati. Kenapa lah tu? Haa. Habis kata tu. Atau sempurna sembahyang zuhir. Tetapi sembahyang batinnya tidak sempurna. Haa tengok. Kakak dua orang lah. Nah,
beki hok luar soda, nah, serta beki kakak dalam hati. Nah, ha, katanya, maka lebih lagi lah Tuhan membalas di atas mereka itu. Gapo he? Yaitu mewajibkan seksa. Wajib Tuhan nak seksa orang ni. Pakai wajib selalu bukan haruh dak. Wajib Tuhan nak seksa. Kenapa? Cuba tengok kita hadiah barang kepada Allah Taala. Hadiah sembahyang kita sembahyang macam mana? Sembahyang hak luar ya, molek tapi dalam huduh. Hingga lagi hak takut hak luar apa huduh hati. Lek dalam tak kena berkecek dah. Mas mai sorge di mode Allah sama Allah Allahu Akbar Allahu Akbar de la le tak ana pakai tak ada pos karo. Nah bala kalau hok luar duk rupa tulah. Hai mai le luar ni baju cari dah luar jing cari tak kena pakai hati dalam pun tak jauh dengan seluar dia tulah. Dah luar jing dah hati dalam tak setel lagi pun memeh lah. Ya nak situ. Sebab itu ulama katanya az-zahiru yadullu alal batini. Benar-benar zahir lek luar tu ke ya tolong royak benda dalam. Nak tahu kata orang ni dalam pasal mana? Tengok kakak zahir dia. Dia kata akik tinggi, cuming gelak, Aceh tu kakak dalam tak tuk menepo, tuk nebe. Ya ada rok dia. Kita reti. Kita reti kakak dalam. Ha, tuwel dalam kereta tak lagi dah. Walaupun dia tak jadi gapo tapi dia pengen jiwa oboto. Ya do ya royak kereta ya royak. Walaupun tua tak jadi oboto sekalipun kita reti. Kenapa? Hak zahir tu ya royak. Ha, golek dia pengen kaedah ghalabiyah, pengen kaedah golek. Ha nah. Habis kata. Ha, iaitu mewajibkan seksa. Ha, tubik natijah maka takutlah mu. Jadi maka takutlah kamu nama lah dia. Maka takutlah kamu, ha, kemudian daripada matimu. Allah kena beringat weh. Sebab lepas pada kita mati ni, ingat tahu. Inna awwala ma yuhasabu alal abdi yaumal qiyamati as-salah. Awal-awal pertama amalan yang Allah tak nak periksa selepas pada kita mati adalah sembahyang. Amalan puasa tak nak periksa tak? Periksa nak sah. Amalan haji tu nak periksa tak? Nak periksa. Amalan tu amalan ni nak periksa tak? Nak periksa. Tapi hak mula-mula sekali yang Allah tak nak periksa selepas pada kita mati adalah as-salah, adalah sembahyang. Kalau semaya kita najah, maka amalan lain petupai najah kata. Poso, walaupun poso kita ketok, walaupun poso kita bocor. Wismaya so, ya tu have kena. Hak lain petupai dapat labor kata. Tapi jika semaya kita Allah Ta'ala tolak. Cik di semaya pak, semaya ni buruk ni. Cik di semaya pak, semaya membedah ni. Cik di semaya pak, semaya membocor ni. Hak lain tupai bocor kata. Sebab apa? Sebab inna salatu imaduddin. Semaya ni tiye. Dia tiye so tak boleh perabung mana nak lekat. Dia dah lekat di tiye ni. Tiye ni dia pergi perabung ni. Tiye ni dia pergi helai ni. Tiye ni dia pergi apa ni. Dia tiye utusah. Habis. Tak yakin kita lagi. Kata tiye semaya kita yang ada pada kita. Gagah, kukuh, kejak. Saya yakin kita lagi. Haa. Baru cuma oh 2 3 hari ni ya baru ni. Allah masa kejak dah kena eh. nah. Allah ha itulah habis tu utama sekali beki kita di atas sembahyang. Pastu cara nak beki semai beki pasal mana weh? Jawab tak tak payah. Beki di atas rupa jaga-jaga semai cuma oh cop situ so. Ada ya ada kan? Dek kita cuma oso hati tak khosok. Yo tupe labo lagi. Masuk le pilih lagi. Tapi kalau semaya sore, kosok tak ada, pakai cuk. Semaya sore, boleh so. Siapa dia yang boleh so tu? Yang boleh ada tu. Yang kosok. Yang tawaduk. Eh? Ya semaya sore, kosok lagi. Tawaduk lagi lah semaya dia. Baru kira satu ya. Satu darjah. Apa? Pahala so ya. Baru so ya. Walhamdulillah. Yang boleh dah tu doyak tu. Pak kalau semaya soda tak molek kosong tak ada. Tawaduk tak ada. Tak kena kira so. So hok molek dah. Pada tak ada tu pakai tak ada sekarang. Ha apa? Menego rugilah orang ni. Apa tu semaya ni panggil Allah ibadah tu hirfatu. Ibadah-ibadah ni ialah
pernegok dok semaya ni kan dok nego. Apa tu al apa al ibadatu hirfatun, ibadah itu adalah pernegok. Apa tu ha so lagi ha ya ya tak ingat perkata tu al ibadatu hirfatun, ibadah itu adalah pernegok. Nah ha nah ah ya tanya mari weh. Ha al ibahifatun. Lagi pula salah dia wasuku bermula kedai. Mana kedai ibadah? Ha ya dah kena kedai nak menego nak buka di nak weh. Nak jual kalau benar itu tanya mari. Nak menego kena buka nak. Mana nak dia? Ialah khulwatun, tempat khulwat, tempat seorang diri. Ha nak tanya, rumah kita serai wak lagi tempat khulwat weh. Hai? Lah rumah kita kena buat sebilik untuk keluar. Kita dengan Allah Taala, bangun pagi pak Allah, kita dengan dia. Nak buka nak ke? Ni nak tua nak jual barang, kena jual lah getah. Pian nak pergi beli. Ya kena ada nak. Mana nak ibadah? Khulwatun, tempat khulwat. Nak pada tempat khulwat tu dia panggil nak dia. Nak tanya, lah ni buat nak lagi lah rumah kita. Ada lagi nak ibadah? Rata redang. Tepi pitu. Tepi tarotak. Dapai tarotak. Tepi tango. Kelewat dengan kucing dengan anak. Ha, ia kena ada tempat khulwat. Nak bagi ibadat tempat khulwat. Balas tu? Tu nah. Hati yang ulama buat tafsir kita balas tu. Habis tu natijah kitanya jaga. Habis tu ulama buat kira. Nah. Utama sekali. Apa supaya berbanding gini ya. Kita semaya sore dengan kita semaya jemaah. Okey. Orang semaya sore diri ibarat mula apa dalam ibarat. Orang semaya sore dalam rumah ni kan. Ibarat apa? Ibarat supaya jiwa wah timung sute. Supaya kita jiwa wah timung ke sute. Allah terah kita jiwa sute. Tak kelo sa wah timung sute. Tu orang nak beli dia. Nyoja tik tak nak beradu uti. Dia nak molek sungguh. Muka sutik dah ni. Pop gapak pop pop pah. Tak situ. Orang lain pula bagi gapak hanya anak wat imun ni weh. 35 kok sekilo. Gapak jetik dulu tak timbal lagi jetik pop 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 pah bunyi. Tak situ. Amara yen homolek sungguh baru dia mau beli. Bagi orang semaya berjemaah ibarat mesti kita jual watimu sekai. Wah timu sekeng. Tua pakai tak jetik dah. Ngau tangan jetik mah dua keng tiga keng ini weh. Pakai ambil tak tak kelo. Ambil tak tak kelo. Hak buruk macam kita ni tu pedek leh tu. Labo siapa kita rata. Mugalah kita buruk. Kosok pun tawak-tawak dok pun tak ada. Tapi dia leh keng ramai-ramai. Buruk. Tapi dia leh keng molek-molek. Nya tupai labo rata lah. Pak kita yakin ke tak? Dan semuanya sore, yakin lo pergi kata molek. Yakin lo pergi kata tak buruk. Haa. Apa dah tu? Semuanya sahabat tak apa, dia mau sungguh. Semuanya kita ni, kita berkabung. Wow. Kadang dia semuanya sore, tak tahu rokaat yang berapa. Kuduk rokaat yang berapa. Dah ni eh. Kenapa? Gaduh. Haa. Sampai tu, apa? In apa as-salatu la taqbalullahu ta'ala berlas maya tak terima oleh Allah Subhanahu ta'ala asyaratu 10 perkara iaitu yang tak terima semaya kita mana as-salah ya ni semaya la yaqra'u surata ya tak baca surah semaya tak baca surah selepas pada Fatihah semaya ni Allah Subhanahu ta'ala tak terima anak tanya dia semaya sore dia baca tak Fatihah surah suk di walad dhalin amin cau waril maghdubi alaihim waladhdallin amin Allahu akbar tada dah nak qul ya ka iza ja ya ha ada Allah ado tapi kalau kaca baca pun tak jauh dengan kuliah dengan kulhu dua tu padahal tu ingat tabah tak kaca dah tak ada dah sore Allahu mai subuh sore kira Allahu pagi Jumaat ni pagi ni baca surah sujadah dah walaupun ingat taknya baca percayalah. Ada orang yang ada emas diri. Tak baca dah. Ada kata Allah Alif Lam Mim. Alif Lam Mim mana? Nuh kau makmu duduk-duduk belakang baru Alif Lam Mim.
Dia makmum tak ada main seorang diri. Waladhalin. Amin. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Kenapa? Oh, hati so. Semaya ya Allah Ta'ala tak terima, ialah semaya bagi orang yang tak baca surah. Fatihah baca, tapi surah lepas pada Fatihah tak baca. Oh, tak usah, tak usah. Nampak tak tu? Yang kedua, semaya yang Allah Ta'ala tak terima. Semaya, semaya orang tino dalam keadaan dimerkai oleh suami. Dia duduk semaya, tapi suami duduk marah ke dia. Saya tak terima semaya ya. Ni orang tino, saya sedak ni, mulut sedak dengan tok laki. Oh, datuk ni nak makan ikan sini semata. Bobak. Kalau pergi semaya, maya pun tak ada, tak laki duduk murah. Tok laki duduk sakit hati. Nampak tak tu? Ha, apa itu reptino? Kena buat baik. Kena sebab reptino keredoe Allah Taala di atas reptino, di atas keredoe suami wik dia. Wi reptino, ke reptino ni, wi buat molek ke apa? Wi apa gembira? Wi apa yang suka hati? Tanda kata Allah Taala nak kenal dia. Hijau dia, buat tadi dia, tidur dia. Dalek ke ada keredoan Allah. Asal suami redo. Tapi jika reptino wis suami dia do marah, dok nak murih, dok rasa geren apa, dok gapo misalnya ne, semaya dia, puasa dia, dalam ibadat dia apa tu he tak dok merko lagi. Pak kalau nak ibadat tu he merko, le mak siap tak nak kecek dah kom nama. Ani reptino. Apa dak? Ha, betul reptino wak wi molek eh. Ha, hodok bin 2 menit 3 nya ni main baru, kadang-kadang nak murih kok bini dia bodoh juga. Apa dak tenah? Ada lagi kita juga, oh kau tak boleh duduk yang ni apa baik ini. Tak kerti, oh ya cekak lah. Suruh semaya, suruh semaya, tak semaya. Kau ni kau nak gerak nak pergi dua ni. Ah, ni kena kucu. Cari hak lalu. Tak apa tak? Tak kata, duduk suruh ya semaya, pamung, duduk semaya tak? Kita yatih nak bayar sejik tak? Mu duduk gig tak? Tak. Ah, nah habis tu pakak-pakak jagalah nah. Bakak-bakak jago kita reptino pun jangan terkasar sangat. We ingat gitu eh. Ha, jangan terkasar sangat. Nah. Habis kata cukuplah dulu. Semakal bertuahlah kita Tuhan suruh sembahyang. Allah nah. Ha tengok dia kata bertuah kita mujud. Pia tak pasal tuah boleh semaya. Ada setengah Allah sayangnya Nabi Muhammadnya minta nimu. Ih, kalau minta sopo, sopo tak buat. Percaya lah. Ya asal nimu puluh. Nabi kita ni tawah. Nampak? Tawah yang sapa limu. Bukan main ni. Dengan nimu puluh kau. Gitawah jadi nimu kau ni eh. Nampak dah tu? Eh? Ha, bukan main. Kau ringin dah. Ada setengah tak. Inilah tak minta so. So pun tak uak. So tu teruk lagi ya kita. Ha. ada masalah sikit eh. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mau tanya-nya tayammum sebagaimana kah yang mesti qada sembahyang? Tayammum anu kita kena sudah berhingga kena qada sembahyang. Akailah apabila hinggalah nah. Patut dan sebagaimana kau yang tidak mesti qada. Ha, baik, kita pergi hotel dulu. Ingat tak? Anggota tayammum ia ada dua. Muka dengan tangi. Dia ingat tak? Muka dengan tangi. Ini orang panggil anggota tayammum. Muka kita tak boleh tepuk air. Atanya kita ni bomo royak ada kata mu jangan tepuk air cuan ni ni. Tak kira di muka ke di kaki ke di mana. Nah, oleh kerana ia ada menyakit misalnya. Nah. Maka apabila kita saat itu tak ada luka di tangan. Tak ada luka di muka. Nah, cuma kita tak lagi tepuk air.
tubuh badan kita tak ada tepuk air kita misal katanya tak ada tepuk air, maka tayamum luka ke tangan dak, luka ke muka dak, tapi tak ada tepuk air, ha, maka tayamum, maka tayamum hok ning tak wajib qada dak. So yang keduanya orang ni saat itu ya luka di muka atau luka di tangan pengen anggota tayamum, anggota tayamum. Maka apabila dia luka di muka, luka di tangan, pak saat itu, ha, tak boleh tepuk air, tak boleh kena air di tangan, tak boleh kena air di muka. Maka ia tayamum, tayamum ni tak kena kodoh. Hok kena kodoh di mana? Oh, kaki ni tak boleh tepuk air. Kaki anggota tayamum ke? Ha, ya luka di kaki kita misal. Luka di kaki. Kaki anggota tayamum ke? Dah, bukan anggota tayamum dia. Lepas tu kau ni, ha, kau ni boleh guna air lah. Tepuh muka, basuh muka, basuh tangan, basuh gapo. Cuma ke tayamum ganti daripada kakinya tak boleh guna air. Maka tayamum ni kena qada. Pergi ke dah mudah-mudah. Apabila tak boleh setuh di anggota tayamum oleh kerana anggota tayamum. Ingat lah, anggota tayamum dua. Tak boleh tepuh air dua ni, maka tak kena qada. Tapi kalau gigi apa ni, gigi tak boleh tepuk mana kaki ya, gigi luka di kaki. Luka di kaki, kaki bukan anggota tayamum, maka kita ambil asmaya patut tayamum. Tayamum ni apabila hingga kaki kena qada. Ha, ingat gitu. Nah. Belik lagi tak tahu, goyak jadi mudah tu, mek kaedah mudah-mudah. Pakai letak kaedah. Nah, pada tu sebuah kaedah mayak-mayak ke. Ni kada usung lagi tok paling mana jatuh ke tino jatuh. Beliknya nya. Allah ada usung lama kalau tak tahu ke mana lo lagi. Nah, buat kaedah mudah-mudah. Apabila kita usung mayak pak, kalau mayak lelaki, ingat, ri. Gapa ri? Palolik kiri. Kalau mayak perempuan, usung mari palo ke mana weh? Perempuan, nan. Palolik kane. Cop. Tak kerti lagi. Ada rahmu apa? Oh ya, usung mudah-mudah tu. Lelaki ha bawa ai dah mayak poi mayak lelaki ha lelaki gak ri kan ni pala kau ni tu ri ha bawa ai mayak poi mayak perempuan nan pala kau ni pala kan ni apa dah tu ha will talk mayak ni duk belik pusing pening mayak pusing what for usung mayak tak tahu nak pala lek mano nak nanti te ime bobo napa kok mano pala kok mano pula tu. Apa dah tu? Awak ingat kaedah tu. Tak ada apa. Tapi lah ni sebenarnya ya tulis. Ha, sini dah ada tulis. Ha, setengah tepat ya tulis. Jenazah lelaki, jenazah perempuan. Ha, pada tak ada waktu, selera tak apa habis. Muncul dah tulis juga. Nah, habis. Ha, bolehkah kita minta wali dalam telefon? Ayolah ni dunia mudah. Nih, dunia telefon ni dunia mudah. Jawab kata minta dengan sorga ni. Tak apa. Hoya tak boleh pim. Pim tak boleh. Pim ke? Misal kita tulis, kita tulis pim ke? Ha, chan, ha, kono ya, kawali cak po dai mai. Misal, pok ya duduk bano dah hanung. Nah, pok dia apa? Dai. Ho ni tak boleh sebab lemur supo tu. Lemur ke? Tulis lah lemur tak malak. Pertama itu, kokai malak. Apa dah tu ni? Ha, sampai tu, tak boleh. Kalau sekadar pim tak boleh. Tapi soro ni dah. Lo ni ya bukan soro. Boleh buka tuwe nak tipu kau ana ke? Ada arah mai cek kita hok Mekah pakai telefon rung musimbangnya mai dulu ada arah tu. Ha ni kena pakai saksi sikit. Ha sorok cek mu kedak ni. Wi nyato kata sorok ni sorok cek kita. Nak wi nyato. Sebab tulis ni tak nyato. Ah pa tapi dunia saya golek kita katanya. Neh golek datang email deh. Golek lo ni boleh buka belakor. Muka jauh jadi dekat perak. Nak cari dunia jauh mana? Eh? Abu Musa al-Ash'ari kata sejauh-jauh gapo? Gapo hok jauh kan? Hmm? Yo kata hok jauh sekali masa hok lepas sak ni. Jauh nak cari tak semua dah. Masa sak ni eh? Sak ni kita tak ada buat apa? Sak ni tak ada zikir, sak ni tak ada sembahyang, sak ni tak ada apa. Masa ni jauh dengan kita. Nak mak tak leh dah. Nak mak masa tu semua tak leh dah. Sejauh kali. Sedekat-dekat sekali yang kita gapa mati. Hak tu dekat sekali. Sejauh-jauh benar hak kita lepas mari dah. Sangat. Walaupun sanding nak buat apa tak leh dah. Kalau kita buat salah kok orang sat ni, nak klik mek semula benda tu tak leh gi dah. Perak gi perak bila. Ha lah.
tapi sedekat-dekat dengan kita adalah maut. Maut ni dekat dengan kita. Mati tu dekat. Habis tu kita pergi dari dekat semata. Dekat, 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 dekat. Cuma kaya tak memperapak dengan kita lagi. Habis kata. Lihat lagi. Nak boleh bila kata semai jumpa berapa? Jawab atas dua orang. Ada terimeh atau makmum. Dua tu. Nama dia lah terimeh dengan makmum. Terpanggil dinamakan berjemaah. Terimeh seorang, makmum seorang. Memadai. Walaupun makmum di belakang satu orang petina sekalipun. Tak apa, bini kita. Makmum juga. Lagi buh kata tak ada dah orang lain. Ada anak Allah kita, anak kita seorang. Tak mayit pun lagi apa? Tak kebali lagi. Kita semaya jemaah pun dikira kata jemaah lagi. Walaupun budak di belakang tu tak masuk dalam gulungnya, betul tekan semaya pun lagi, tak ada mayit lagi. Artinya budak tak ada kebali lagi, tapi panah dah, mayit dah, reti dah. Kita ambil ya semaya kita dikira kata jemaah lagi. Nah, we ada mayit terima, we ada makmum. Gua tu. Apa dah tenang? Orang gua mai mai sorang di rumah. Ya. Patut tu makmum tak ada. Malaikat. Malaikat jadi makmum dia. Atau malaikat nak tunggu kedak lah. Fatihah bobo betul ini. Lihat lagi. Baik. Dalam sute kapung saat itu ada siapa dia tu bik semai jemaah. Deh, ada yang sore-sore ya. Sore dia congok, congoknya gi. Ani akhir zaman ni akan jumpa. Nabi kata akhir zaman nak berlaku kiamat, hengo tak ada seorang pun sebut pandai nama Allah. Nak kata Allah ni tak pandai. Nak kata Allah tak pandai. Tapi ingat, nak berlaku kiamat, nak tiup sengkala ni deh, nak tiup sengkala, Allah Taala mati habis orang mukmin. Hok ya ada orang kafir. Orang mukmin mati habis. Kalau ibarat goyah praik-praik tak ada tinggal fak jahat, barulah yang nak tebang dah tu. Dia ada praik ko dulu, praik do lagi noh. Nampak tak? Orang mukmin ni ibarat praik orang kafir ni jahat. Maka dekat-dekat nak kemak Allah, malaikat nak tiup sangat nak jadi izan zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Manusia nak kata oi apa ni, apa ni cakap biar orang mukmin sudah mati bila orang mukmin Allah Taala mati dengan ada angin heluh mari pada negeri Syam, negeri itu angin mari pada pihak negeri Syam. Angin heluh mari. Pakak sengok sikit seorang. Boleh di COVID ni dah apa. Pakak sengok sikit-sikit seorang mati. Mati. Mati siapa dia? Mati orang mukmin. Mati. Mati orang mukmin. Pak. Tengok ada fok kapeh je lah. Fok kapeh. Fok mengaruk mereka lah. Fok ceprai lah lah. Ni lah. Barulah. Iza zulzilatil aru. Duzilzalaha. Bau nak kocok bombing, bau nak gapo. Sebab Nabi kita berdoa, ya Allah, aku minta sah kepada umatku, mu jangan tipu balas sebagaimana umat dulu. Tak ada. Balas sebagaimana umat dulu yang Allah telah hantar, tak mari pada umat kita. Tak mari pada umat Muhammad. Kocok bombing tergelar, bum madah dah dah tedak. Fak kita ni mati dengan apa? Mati dengan angin lu mari. Ha, kalau umur panjang dah duk royak ni. Ha, nampak tu nah. So situ. Ha, kalau gitu, akhir zaman tak ada orang sebut nama Allah. Selama mana orang ada sebut nama Allah, tak akan kiamat. We ada orang sebut sampai tinggal mampu wah. Ni buat orang bayar mai pak. Lah kita kena mengucap la la ilaha illallah dah. Ada hak lain lagi. Hak la ilaha illallah duk kecek ni, duk sekat kiamat ni. Tapi kita buat jemu buat buah. Orang dakwah ni bayar pak. Kita kena tegak di atas kelima tayyibah. Kelima apa? Kelima la ilaha illallah. Kau tak payah kata ni. Kena kata dah. Lagi pada awal la ilaha illallah.
Hok lah tak ada dah. Hok mana? Hok ni dok pegai bumi, dok pegai langit abis utuh ni. Dah lain dah. Allah tak ada kira kelimah ku dok ada lagi. Aku tak hantar lagi bala. Hari mana orang berhenti mengucap la ilaha illallah, nanti tengok. Ha nama. Kelimah dia dok molek lagi, dok sebut dia lagi dah. Ha sudah pada tu. Kait tu nak tanya hukum girato deh. Ha boleh sejak kita. Ha. Nah, maka tak ada tak. Ada orang seorang ya tu baik semaya jemaah. Nah pada tu hati dia nak semaya jemaah tapi pergi masjid ya seorang dia ya. Jawab kata luput lagi. Ya. Luput dah. Mana kata? Kelecaklah fardu kifayah. Ya ingat mari jemaah ni kita mari di rumah kita nak semaya jemaah. Hakosak hati kita nak semaya jemaah. Wak mutung katuk-katuk mari. Mari siapa pak? Tak ada seorang buat sudah habis dah. Kita semaya seorang tu kan dikira pahala jemaah, kira tosak dan tujuan kita. Nah pada cik tenang kita. Tengok di cik tenang. Ha, nah pada ya tengok di cik tenang. Habis tu ke di cik tenang tu kau. Cik tenang ka pu un doi doi mai torong pernah tu. Oh ni go tu go. Lai pada ya ni bedek dei ke bum plugi kok mana tu lecak ke kono. Ha tu lai. Ha ni cik tenang mai budak tak lai wal bum de. Ni cik tenang ka doi tai torong we bangi. Aku teruk lagi orang ni. Habis tu Allah tak angkat tengok di cik tenang kita. Tapi mai cik tenang apa teruk orang bet tak dia baru start mutu mari. Ha ni teruk. Niat nak jemaah juga. Kawan nak jemaah tu orang buat tak dikomat tadi tak ada dia maksak wokok duk kedate. Nunggu aku nak jemaah orang siapa pak duk. Sudah lah kau dah. Eh tak sudah kena mungkin nanti mung. Ana awak kata ya luput dah. Nawi orang boleh buat masjid tak ada siapa dia tu semai di masjid pakap dosa habis di kampung. Ini buat mai. Pakak nak buat masjid lah maya malah pahai. Fak kita nak buat sejik nak mikir tu. Sorak ni mulai. Eh dia buat sudah nak buat maya kedap weh. Kena tanya orang tu lah. Bukan nak buat 4-15 juta nak tu nak ni. Orang ni eh. Dah kedap. Kenapa? Lalu sorak nak buat sejik. Tak ada sorak dua orang semua. Yeh. Aneh lah teruk dah lah. Eh, pakap sorak. Eh, kita buat sejik kita ni. Nak tambah mana? Nak tambah sayak ke? Nak tambah ekor? Pakap sorak. Kita tambah sayak buku luah lagi. Kena makan modal. Nak makan modal le 800,000. Oh kalau buka le tu ramai dah. Penuh. Ya ya. Apa apa? Insyaallah suara. Itu mak. Demo ni keluarga demo ni 4,000. Ah tu ila keluarga tu ila ni. Tu ila ni kena 6,000 lah. Tu ime kawen ni tak leh lagak lah ni. Gua ibu jadi. Aje beli kau tu. Nanya tekel orang tak tahu lah. Sorak apa? Sorak nak buat. Tapi tak sorak nak semaya. Terlalu panggil tengok. Eh, kita ramah-ramah ni. Eh. Hei, kena lah. Mu tak ada tubik ke maya. Kawai tak ada tubik. Tak apalah. Mu tak ada tubik. Dalam ni mu waktu mu boleh mari hok mana? Terlalu tanya dulu. Dalam ni mu waktu mu boleh mari hok mana? Eh? Subuh. Oh, maaf. Ya, lagi subuh. Subuh ya betul. Awal tak ada sungguh. Awal dia subuh uzur. Uzur halu dah. Tu lama tu tak ada uzur-uzur. Perak ki. Nah. Oh ini. Kawai Zuhur. InsyaAllah. Zuhur. Ha Zuhur mu dah. Jaga malak tetap malak lah. Zuhur lah. Ha demo say. Eh kawai. Isyoy we kawai. Ngorek bau klik. Kau ikutah tak ada. Ada. Tak apa juga dah. We ada. Katip sorak kata nak mari semaya. Nampak tak? Habis tu Nabi katanya adiyaul asya asyaratun. Sesia-sia tu 10 perkara. Benar ni sia kalau ada kita. Gapo benda sia-sia? Yang pertama alimul la yusalu anhu. Orang alim lelek kapo tapi tak ada siapa dia tanya. Sia-sia ya ada alim tu. Tak ada pakai kerja apa. Orang alim dalek kapo tapi ada masalah apa tak gi tanya dia. Adiya sia-sia. Tak ada beda dah. Apa ada bomo tak gi perubah. Ada beda apa? Yang kedua, ilmun la ya'malu bi. Ada ilmu tapi tak wa'amal. Sia-sia ya ilmu dia. Malun la yunfaku bihi. Ada harta tapi nafkah tak guna. Sia-sia harta tak ada faedah apa. Wal masjid la yusallafi. Ada masjid tapi tak ada siapa dia semaya. Sia-sia ya masjid tu. Masjid pun Allah. Oh, habis 16 juta, 17 juta. Orang semaya tak padang dengan 17 juta. 7 orang ni. Kenapa lah tu? Ha, tu sia-sia belaka. Dan apa lagi benda sia-sia? Ha, Al-Quran la yaqra'u fihi. Quran tu tapi tak baca. Sia-sia ya Quran tu. Tak ada beda dah.
Quran dah dalam rumah. Dah baca dah mak, tak ada baca. Sia-sia ya Quran tu. No, ada namu. Nampak tu? Gapo lagi? Adanya ada kita ada unta yang ada kuda yang lawa tapi tak naik. Oh, pergi kuda molek tapi saya tak naik. Pergi kita beli kereta selimut tak jangan naik. Hujan-hujan ni takut karak. Panas-panas takut lo kocak. Jalan kaki tu beli kereta. Sia-sia ya kereta dia. Nampak? Ya terakhir sekali. Umur yang panjang tapi tak cedek bekal untuk pergi berjalan jauh. Oh, sia-sia ya umur ya dia. Umur 90, umur 70. Tapi tak cedek bekal. Rugi ya umur. Sia-sia. Kita panggil adiak. Benar sia-sia. Nah, habis tu nak beringat. Nah, habis tu. Nah, dah lagi. Ha, sikit lagi, setelah lagi kalau dah. Mak, ada tak? Ha, jalan kali. Okay, panggilnya anak kita ni gapa sekali kita kita wak jadua wak tarang deh ayo baik hari senang kita wak nak baca subhanallah boleh deh 13 kali gena 25 kali hamun apa dah nak ajar gitu ya tanawi mudah wak ma tak payah mu wak jadua wak tarang. Abang, sebab nak mudah sedekah. Nak mudah sedekah tak payah. Buat kopi. Beli kopi sebutan tu leh. Kopi kerak. Lepas tu boleh duit sekat dua tak leh tu. Kelong, 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 kelong. Tak leh tu semua tu. Nama dia kopi kerak. Baru orang mari pak assalamualaikum. Tak tanya dah nak menipu ke tak menipu. Tak tanya lah. Kenapa? Kopi kita prom nak nanti week demo. Yang duk jadi buku sekarang. Tak ada duit cedan untuk kerak. Duk tak leh kocak belakang. Duit sore, duit makan. Pasal mula. Assalamualaikum. Jadi duit ada dia. Oh. Tak ada hono we care hono market teh dok. Kita tak promise, tak buat persiapan. Ngapa dah tu? Dek kita buat persiapan ya cok. Yes ni, ya gapo cukup. Ha, juga. Amalan we mudah kita orang tak ada malah ni deh. Kita buat jadual. Dah buat dah. Ya, we senang subhanallah. Rabu alhamdulillah. Bolehlah. Siapa pria tak leh buat. Nak tanya kata, kih gapo ni tak boleh buat ni. Nampak tu? Kih gapo ni tak boleh buat ke perkara ni ni. Oh, jawab katanya, Nabi kata, azambu tamna'ul ibadah. Bermulab dosa itu, menegah kamu daripada ibadah. Ya, ibadah ringan nak boleh buat buku dosa tu teke. Sepuk orang ada menyakit. Pore tu dia ya, ada darah tinggi nak jalan ke situ dekat ya sini situ ni lagi tak ada buku pun darah dia tu dak manek dak tegah dia pening bukan tak segi makan teh fak darah tinggi tu pergi salah pak kaki dak ada tu aduh lagi pening lah wasah yong wasah gapo ha gapo tu ada penyakit ya ada penyakit juga kita nak buat amal tak boleh hak mudah tu ke tanda kata nyakit leh hati kita banyak nyakit apa nyakit dosa dah nak azambu tamna'u minal ibadah berlap dosa tu ke dia teguh kamu daripada dia berat nak buat ibadah buku dosa banyak apa dosa maya subuh tak harap tu ke kenapa dosa banyak kan selimut berat kan okay, nak tanya ada apa kan loh kan selimut dah apa kan loh kan selimut tu kan nak buat tak boleh itu lalu. Gapo dok berat tu? Bukan berat ni kas limut. Dosa yang ada pada kita jadi serukuk kita tapi dia berat. Eh? Jatuh kaki masih jauh sangat kena weh. Hai, mari di masjid jauh ke rumah kita. Jauh mana dah? Sejik dengan legetah dah. Jauh mana dua tu? Wih cerak malah. Jauh mana legetah dengan sejik? Jauh mana? Jauh legetah tapi sejik dekat. Tapi nak tanya, boleh lagi nak kau ni tak boleh. Kenapa? Al-ibadah. Ya nama ibadah. Dan ibadah azambu nak tegak kita. Wasa bau, wasa berat kaki. Dibuka jauh berat. Saya kita sorry. Rumah yang dengan sejik tu dah boleh. Sekelo lah kita. Ya. Kita tanya je. Hei. Mereka tepik semuanya ke tak? Tak ada ke mana. Hari ni lagi. Oh, jauh aku. Mau aku dengan sejik jauh. Mana lacuk tu sekelo dengan sejik okay. Dah eh dengan kebun mu mu duduk motor mana oh kaya tu yang duduk motor tu duduk motor kau belah lek kahwin tu pakai lo
Ahlala 25 kilo. Gina lagi. Tak lagi ada. Pak jauh ke dekat. Hok tu pun pergi ngamu tu. Hok ni pun ngamu tu. Kata masih dengan berjalan kaki dah. Tapi nak jadi ibadat ni yang berat. Kenapa? Azam. Apa tu dia dosa banyak? Dosa sepuluh menyakit. Dosa ni Nabi ibarat mari sepuluh dengan menyakit. Dia menyakit banyak. Ni menyakit so ya. Paling menyakit mak kecil manis lagi. Darah tinggi lagi. Gapa lagi tadi ya. Nak buat apa boleh? Dia dia. Nak kelik, nak kecek dengan orang tu malah. Saya lama-lama sekali lagi. Oi, kenapa? Alah kecek, kenapa? Mungkin tak mungkin. Dia nak kecek cekak dengan saya dia. Tapi orang menyakit tak ada. Darah tinggi, tak darah lagi tak malak. Darah pun tak malak. Kecil manis pun tak ada. Wose pun tak ada. Dia nak kecek. Tiba-tiba tengok. Orang sakit kita pergi hospital. Dia nak kecek ke dia nak tidur? Hei? Orang hospital. Ada kita pergi sampai duduk dengan. Habak bom lagi. Golik from hospital hadap cokong, muka pucat. Lah, nak kepo lagi. Lepas tu, ke mana tu dia mahu tu rasa gena tu? Wah, hamak gitu. Tapi hok ni tak retinya makan walimah juga. Orang dah hamak pun sekelek tadi dah. Mujur COVID lagi, tak kena gigang dah lah ni. Duk sore sungguh, dapat sakit pun. Nah, habis tu, tepat kita kena kenyo, kita ke bersihkan akhir dosa. Oh, dia dosa tak ada. Ringet cok. Sedap. Kenapa tak? Okay, alim ulama tukgu-tukgu sampai penyewa amal wirid pukul 2 malam. Pukul 2 malam boleh bangun wirid. Semaya sunat boleh buat semua. Kenapa? Ya dosa ya tak ada. Dia dosa tak ada. Ya ringet. Tubuh badan sedap. Orang menyakit tak ada. Dia menyakit tak ada dengan orang gila. Dia menyakit. Jalan lagi perak. Kenapa? Ia menyakit tak ada. Gagah kuat nak duduk saja tak boleh. Ia menyakit tak ada ni. Ha, supaya tu. Dia orang dosa tak ada. Ia nak duduk saja tak boleh. Wasa nak semaya, wasa nak gapa. Kita cek dosa banyak. Dia dosa banyak, Pak. Dua rakaat tu wasa berat dah nak semaya. Tak kena kira terawih 20. Dua rakaat nak tak kebeliah makdiyah tu. Kebeliah makdiyah. Tu pun nak buat tak boleh. Eh, wasa rugi kalau buat. Rugi peria. Baik ku tidur. Bagi kisah wokok situ. Ya, yang nampak labur lah itu perak. Gi nampak labo lek sak wokok pada semaya. Apa dah tu? Hatu semua tu panggil dosa yang kita belaka buat. Sebab dia nak cuci, kita cuci sebelah lek dosa kita. Cukuplah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi' wa arzaq wasi'a wa amalan salihatan maqbulatan wa sa'adatan daran wa husnal khatim wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.